Kenapa pilih sepak bola? Iya, kenapa pilih sepak bola? Kenapa enggak bulu tangkis atau voli? Kenapa awalnya gitu? Iya, ini sering ditanyakan juga gini. Karena di dalam keluarga saya juga enggak ada yang senang bola. Ya, berarti enggak ada. Enggak ada. Hmm. Tapi nonton mungkin ada ayah saya, papa saya nonton. Enggak tahu ya. Dulu saya juga senang ikut papa nonton bola Piala Dunia. Terus di lingkungan saya juga teman-teman main bola. Seneng aja gitu. Seneng ya. Kayak kita seneng. Seru istilahnya ya selama ini. Nggak ada. Padahal kawan-kawan mungkin mohon maaf dari kalangan keturunan sama sepak bola ini kan nggak terlalu banyak. Mungkin karirnya juga nggak kelihatan gitu kan. Tapi di bulu tangkis kan banyak yang masuk di situ. Basket. Gitu. Basket juga banyak betul. Gitu kan. Tapi kalau tante pilihnya bola, tentu sudah matang pikirannya kenapa milih ini kemudian menjadi karir gitu. Itu berjalan begitu aja. Jalan maksudnya begitu kayak aja. Kita seneng ya karena kita cinta sepak bola. Terus semakin berusia ada pelatih yang melirik dan dari usia belia itulah si pelatih datangin ke orang tua, disampaikan bahwasannya anak ini mungkin ada step yang lebih bagus ketika mendapatkan tim yang lebih mensupport dia. Nah dari situlah mulai nah, kita bisa lihatkan kemampuan yang sebenarnya. Betul, ya. Dari suka berarti ya, dari senang menikmati ya berarti.